Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dahabin." Seandainya anak turun Adam punya dua lembah daripada emas. La badagha lahum thalitha. Sungguh dia akan mencari lagi sebagai tambahan dua lembah itu akan yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Tidak ada yang bisa menyumbat, memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita pada malam yang berbahagia ini dalam judul kelebihan qanaah. Imam Al-Ghazali mengatakan, i'lam annahu yambaghi ayyakunal faqiru qani'an munqati'at tama'i anil khalqi ghaira multafiti ila ma fi aidihim wala harisan ala iktisabil mali kaifakana. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa sepatutnya bahwa adalah orang yang fakir berpuas diri, merasa puas, memutuskan keinginan terhadap makhluk, tidak berpaling kepada apa yang terdapat di dalam kekuasaan orang lain, dan tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak loba dalam berusaha mendapatkan harta dengan cara apapun. Jadi para jamaah, sikap kanaah dijabarkan oleh Imam Al-Ghazali dengan tiga bahagian. Yang pertama, merasa puas dengan apa yang kita miliki. Apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita terima, merasa cukup, puas dengan itu. Itulah sikap kanaah. Yang kedua, kita menghilangkan dari diri kita rasa ingin terhadap orang lain. Rasa ingin terhadap apa yang ada pada orang lain. Yang ketiga, tidak sedikit pun melihat kepada apa yang ada di dalam kepemilikan orang lain. Tiga hal ini bergabung menjadi satu sikap yang disebut dengan qanaah. Nah, artinya para jamaah, qanaah didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali di sini, walaupun dalam bahasa bukan berbentuk definisi, tetapi seolah-olah beliau mendefinisikan qanaah itu dengan kepuasan, keridaan terhadap apa yang kita miliki,
tanpa sedikit pun kita ingin, kita suka terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Itulah sikap kanaah. Nah, itulah sikap yang baik, yang punya banyak sekali kelebihan yang akan kita kaji malam ini. Wala yumkinuhu dhalika illa bi ayyakna'a bi qadarid darurah minal mat'am wa malbas wal maskan wa yaktasiru ala akallihi qadran aw khissatan naw'an wa yaruddu amalahu ila yaumihi aw ila syahrin wala yashtaghilu qalbuhu bima ba'da syahrin fa inna tashwika ilal kasir au tawwalal amalahu au tawwala amalahu fa innahu izzul qanaah wa tadanisu la mahalata bitaba'i wa jillal harsi jarrahul harsu wattama'u ila musawi'il akhlaq. Kata Imam Al-Ghazali, sikap seperti itu, merasa puas dengan apa yang kita miliki tanpa kita memperdulikan apa yang ada pada orang lain, tidak ada rasa keinginan untuk memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain, tidak mungkin bisa terjadi pada kita kecuali dengan bersikap puas dengan kebutuhan pokok daripada makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi baru kita bisa berpuas diri dan tidak ingin kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, kita merasa cukup dengan kebutuhan pokok. Dari makanan, dari pakaian, dari tempat tinggal. Artinya sehari-hari kita hanya berusaha untuk mendapatkan kebutuhan pokok, tidak lebih. Hanya berusaha untuk mendapatkan makanan yang mengenyangkan, dengan itu kita kuat beribadah. Nyan ehnan mentau, hana lebih. Hanya berusaha untuk mendapatkan pakaian yang dengan itu kita bisa menutup aurat, kemudian kita bisa melaksanakan ibadah, tidak lebih. Hanya berusaha untuk mendapatkan tempat tinggal yang dengan itu kita berteduh, kita bisa beribadah di dalamnya, tidak lebih. Artinya tidak ada kata-kata kemewahan atau kelebihan di dalam kehidupan. Kalau kita merasa cukup dengan itu, baru kita bisa kanaah, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi apabila kita tidak merasa cukup, berarti kita belum memiliki sifat kanaah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan wa yaktasiru ala akalli qadran aw khissatan naw'an. Kita mencukupkan di atas kebutuhan minimal saja, kata Imam Al-Ghazali. Kita mencukupkan di atas kebutuhan minimal saja, bukan maksimal. Kebutuhan minimal kita sehari-hari seperti apa? Seperti itulah kita mencukupkan. Kalaupun kita berusaha, ya hanya untuk mendapatkan kebutuhan minimal. Dan kita tidak berangan-angan, tidak menghayal lebih daripada untuk kebutuhan satu hari atau kebutuhan satu bulan. Jadi yang boleh ada terpikir di kepala kita hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari. Atau paling maksimal kebutuhan satu bulan. Tidak boleh dari itu. Artinya di bulan ini kita tidak boleh berpikir tentang bulan depan. Apalagi tentang tahun depan. Hari ini kita hanya berpikir untuk hari ini. Besok kita berpikir untuk besok. Atau paling maksimal hari ini hanya boleh kita berpikir untuk bulan ini. Bulan besok kalau masih sehat, masih ada umur, kita pikir kembali di bulan besok. Nyan lagi nyan yang gekun qanaah. Wala yashtaghilu qalbuhu bima ba'da syahrin. Wala yashtaghil, dan jangan membimbangkan hatinya, kata Imam Ghazali,
jangan menyibukkan hatinya dengan apa yang terjadi setelah satu bulan. Jadi apa yang akan terjadi, apa yang akan ada pada bulan selanjutnya, jangan kita masukkan ke dalam hati. Artinya kita jangan berpikir tentang bulan depan. Karena ya, merindukan yang banyak, kata Imam Al-Ghazali, atau memanjangkan angan-angan, berpikir untuk yang masa yang akan datang yang sangat lama, melebihi satu bulan, itu dapat menyulitkan kita untuk berkanaah. Dapat membuat kita tidak bisa berlaku kanaah. Dan dapat mengotori keinginan kita, dan dapat merendahkan diri kita. Kemudian kalau kita sudah berpikir kepada masa yang lama sekali nanti, kata Imam Al-Ghazali, maka keinginan kita terhadap hal itu akan membawa kita kepada berakhlak dengan akhlak yang buruk. Nah, menyoleh ketanya tak temikir ke kehidupan tu trip datang tu. Taruhlah yang biasa ke masa duha. Tanya mentang muda, tak fikir ke masa duha. Artinya masih lama masa duha tersebut. Maka ketanya akan berakhlak buruk, kata Imam Al-Ghazali. Artinya, kalau dalam berusaha kita akan curang mungkin dalam usaha. Karena kita ingin mempersiapkan sesuatu yang lama nanti baru kita dapatkan. Kalaupun kita dapatkan, kadangpun tidak kita dapatkan. Maka kita akan berakhlak dengan akhlak yang buruk. Di antaranya curang atau menyibukkan diri dengan usaha. Sehingga sedikit waktu untuk beribadah. Lalai kita dengan dunia sehingga lupa untuk akhirat. Cinta kepada dunia sehingga benci kepada akhirat. Itulah akhlak yang buruk yang akan timbul kalau angan-angan kita terlalu panjang. Sehingga boleh kita berangan-angan maksimal hanya untuk kebutuhan satu bulan. Tidak lebih dari itu, kata Imam Al-Ghazali. Lebih baik hanya untuk kebutuhan satu hari. Sehingga kita benar-benar akan menjadi orang yang kanaah. Merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Waqad jubilal adamiyu alal harsi wattama waqillatil qanaah. Dan sungguh telah diciptakan manusia dalam karakter rakus, tamak dan sedikit kanaah, kata Imam Al-Ghazali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani min dahabin." Seandainya anak turun Adam punya dua lembah daripada emas. La bataga lahuma thalitha. Sungguh dia akan mencari lagi sebagai tambahan dua lembah itu akan yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Tidak ada yang bisa menyumbat, memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Kata Rasulullah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima taubat terhadap orang yang bertaubat. Jadi para jamaah, memang pada dasarnya kita diciptakan dalam keadaan rakus. Tanya kepada Allah, si rakus memang pada dasarnya. Dengan bukti kata Rasulullah, seandainya sudah punya dua ladang emas, masih mencari ladang yang ketiga. Sudah punya satu perusahaan, makin tambahlah, makin terdamah dah pegak tambah perusahaan itu. Kalau ni anak. Jadi tidak pernah cukup memang anak Adam pada dasarnya. Kecuali baru cukup, sudah disumbat mulutnya dengan tanah. Artinya sudah mati. Nyoka mati baru hit. Nyan baru hana perleza. Kesapu. Kagusa tanah langabah. Ka mati baru hit. Nah, jadi sebaiknya, nah, walaupun pada awal mula kita diciptakan dalam keadaan rakus, dalam keadaan tamak dan sedikit kanaah, tapi kita harus berusaha menghilangkan sifat tersebut.
Jangan sampai baru hilang di saat mati. Kamati baru gada kagak sak danau nabah bek sampilengan. Sebelum mati harus sama kita hilangkan. Sehingga kita disebut dengan orang yang bertaubat. Kalau bertaubat, wa yatubullahu ala man taba. Allah menerima taubat terhadap orang yang bertaubat. So yang tim taubat segala mati, Allah terima taubat. Tapi apabila menuruti kerakusan tersebut, menuruti sifat tamak tersebut, tidak mau bersikap kana'ah sampai mati, maka bergelimanglah orang tersebut dalam dosa. Dalam dosa sendiri. Karena aduh menuruti hawa nafsu. Wa an Abi Waqid Al-Laisi qol, daripada Abi Waqid Al-Laisi beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uhiya ilaihi atainahu yuallimuna mimma uhiya ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau adalah apabila diturunkan wahyu kepada beliau, kami mendatangi beliau, beliau mengajarkan kami terhadap wahyu yang diturunkan kepadanya. Itu kebiasaan Rasulullah. Setiap selesai turun wahyu, langsung para sahabatnya berkumpul, wahyu itu langsung disampaikan kepada para sahabat. Kebiasaan Rasulullah. Faji'tuhu dzata yaum, kata Abi Waqid. Maka suatu hari aku datang kepada Rasulullah, faqal, maka beliau berkata, innallaha azza wajal yaqul, sesungguhnya Allah azza wajal berfirman. Artinya ini hadis qudsi. Inna anzalnal mala liiqamati shalah wa itaiz zakah. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan harta untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Walau kana libni Adam wadin min zahab, seandainya seorang anak Adam punya satu lembah, satu kapling daripada emas, la ahabba ayyakuna lahatani. Sungguh mereka ingin agar mereka mendapatkan yang kedua. Wa in kana lahusani, seandainya mereka sudah mendapatkan yang kedua, la habba ayyakuna lahasalis, mereka ingin lagi akar mendapatkan yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bani Adam, dan tidak ada yang dapat memenuhi rongga anak Adam illa turab, kecuali tanah. Wa yatubullah an man taba, dan Allah menerima taubat terhadap orang yang bertaubat. Hadis ini hampir serupa dengan hadis yang tadi. Yang ada perbedaan cuma sedikit. Di dalam hadis qudsi di sini, Rasulullah menjelaskan untuk apa Allah memberikan harta kepada kita. Dua tujuan. Yang pertama, dengan harta tersebut kita bisa menegakkan salat. Artinya harta dijadikan sebagai pendukung untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke atas, hubungan kita ke atas sebagai pendukung. Karena dengan harta kita bisa makan, kita bisa minum. Dengan makan dan minum kita punya kekuatan, dengan kekuatan tersebut kita bisa salat. Sehingga tujuan Allah berikan harta untuk menunaikan salat, jelas. Yang kedua, tujuan Allah berikan harta kepada kita, itaiz zakah, untuk membayar zakat. Artinya untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Dengan sesama, hubungan yang sejajar. Nah, jadi bagaimana terperbaiki hubungan? Dengan adanya pemerataan harta. Karena apabila orang yang punya harta mau memberi zakat, mau membayar zakat, sehingga orang-orang yang tidak memiliki harta pun mendapatkan harta. Sehingga semua orang punya harta. Jadi ada pemerataan harta. Sehingga orang bisa hidup dengan nyaman. Karena ada pemerataan. Jadi itu tujuan Allah memberikan harta. Untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu dengan menegakkan salat. Dan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, yaitu dengan membayar zakat. Nyan tujuan gebi harta li Allah ke getanyo.
Jadi tidak ada sedikit pun tujuan untuk ditimbun-timbun harta. Legitanya tamita harta jumot kadang. Tapi sapat, tapi tujuan bukan untuk ini. Kon tujuan tu naik dan semayang. Nyoik dan semayang panena perlelu tat. Biuk tagai. Asai siuro lego na de baju hubu sikali beh baik dan semayang. Tapi kon dinan tamita bulu tak kubah. Munya untuk bagi jakut panena lutat. Karena nisab jakut hana lutat. Nisab jakut munya tak pegat ukuran muh cuma 20 miskal. 20 miskal itu 1 miskal 4,25 gram. Dikali 20 sekitar 85 gram. Sekitarnya. Cuma 85 gram. Kita punya harta seperti itu berarti setiap tahun kita bayar zakat. Anda lihat perleh menyonyan tujuan. Nah, tetapi ternyata kebanyakan orang bukan itu tujuannya, untuk ditimbun. Maka orang-orang yang menimbun harta ini adalah orang yang termasuk dalam firman Allah, alladzi jama'a malau wa addadah. Orang-orang yang mengumpulkan harta, wa addadah, dan menghitung-hitung. Yahsabu annama lahu akhladah. Mereka pikir bahwa hartanya akhladah, dapat membuat mereka kekal. Ang munyo lepeng han mati-mati begitu. Padahal sejarah sudah membuktikan banyak orang-orang yang lebih dulu punya harta daripada kita. Leureung bawah. Urang yang kaya-kaya, baik orang baik atau orang jahat. Nabi Sulaiman orang baik, nabi kaya. Bahkan kekayaan beliau, karena sangat kayanya beliau, suatu hari pernah beliau menawarkan diri kepada Allah untuk menanggung rizki makhluk. Ukun ba Allah Nabi Sulaiman, ya Allah, bahuronyo gedih, mututurah bahatanyo nupiyuh dron, bahlung tanggung rezeki makhluk tiga. Ya, gekan. Jut gekan Allah. Ana pulung bidin Sulaiman, kata tanggung rezeki makhluk ronyo. Putiap aja. Maka ge putiap tu Nabi Sulaiman, seluruh apa yang dia miliki, bina makanan ke putiap. Setelah Nabi Sulaiman siap, melapor kepada Allah, kah siap ya Allah, sudah siap ya Allah. Maka Allah perintahkan satu makhluknya, yaitu ikan yang sangat besar untuk naik, mengambil rizki dari Nabi Sulaiman. Ternyata apa yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman hanya untuk satu ekor ikan itu. Ubena yang kagak kusapat Nabi Sulaiman, ipajoh bungkutnya saboh abih. Golom tip rezeki makhluk yang lain. Maka sadar Nabi Sulaiman, rupanya sekaya-kaya kita lebih kaya Allah. Segitu kayanya Nabi Sulaiman, sampai genuk jut tanggung rezeki makhluk yang nanti urau. Nyamban kaya Nabi. Tapi akhirnya Nabi Sulaiman pun tidak kekal, diambil kembali oleh Allah. Rizki harta yang na bagopnyan hanali tamjino gopnyan juga hanali. Kita mengenal juga orang yang pernah tercatat sebagai orang yang sangat kaya, Karun. Sampai uronyo tanyo saya mutume harta lam tano mandum harta Karun tebegah. Walaupun Karun koji oh boleh mungkin itu kena harta aji. Ya kan? Karena Karun beserta hartanya ditelan oleh tanah. Ada pegah harta Karun. Berarti mansaboh dunia ana harta Karun. Ai lagi tanya pegah. Ditnan kaya Karun. Tapi adakah dia kekal? Masih adakah Karun sekarang? Tidak ah. Tidak ada. Artinya para jemaah, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan tidak bisa membuat seseorang kekal. Tidak bisa menambah umur kita para jemaah. Nyan harus tasadari lagi tanya. Maka berusahalah hanya untuk seumur kita. Untuk apa berusaha lebih? Ehna kira-kira paling naumu. Ehnan tu sep ehnan mentang tau tha. Bek dia kubah lebih. Kepu tak kubah lain. Kana iji nau bahara itu. Nah, maka kalau kita memiliki, jangan ditimbun. Tapi
dibagi. Jangan jama'a mala wa addadah menghimpun, tapi membagi. Amfiku mimma razaqnakum min qabli ayya'tiya ahadakumul maut, kata Allah. Infakallah sebahagian cuma, kata Allah, daripada apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum salah seorang kalian didatangi oleh mati. Menyokat ruh mati, anjir leh tak infak. Jangan kat ruh mati, biasa lu pegah nak baro. Karap mati sakit, anjir leh tak infak sembarangan. Cuma sepertiga boleh, dua pertiganya tidak bisalah lagi. Harus izin ahli waris. Nah, maka apabila kita berusaha, boleh berusaha. Silahkan berusaha untuk mendapatkan harta, tapi bukan untuk menghimpun, untuk membagi. Kalau kita berusaha mendapatkan harta untuk membagi, maka masih dalam kategori tujuan Allah memberikan harta, yaitu itaizah zakah. Itaizah ini cuma suatu yang Allah sebutkan contoh. Makna memberi zakat dimaksud adalah membagi harta. Jadi kalau kita mencari harta tujuannya untuk membagi, jadi masih dalam kategori ini. Nah, para jemaah. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah, beliau berkata, ya, nuzilat suratu Nahwi Bara'ah. Pernah, kata beliau, diturunkan sebuah surat seumpama surah Bara'ah. Suma rufnya, tapi kemudian surat itu diangkat kembali. Artinya dibatalkan, tidak jadi dipakai. Dalam bahasa tafsir disebut mansukh, dinasakh, dibatalkan. Dalam bahasa orang parlemen disebut diamandemen. Hana jadi pakai. Gepubah. Gepu batu. Nah, tetapi wahafidha minha, tapi sudah dihafal sebahagian daripada surat tersebut. Jadi para sahabat sudah ada yang menghafal, walaupun dibatalkan. Nah, apa bujinya? Annallaha yu'ayyidu hadaddin bi'akwamin la khilaqalahum. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, yang dihafal oleh sahabat, yu'ayyidu hadaddin, menguatkan, menegakkan agama ini, biakwamin, dengan beberapa kelompok orang, la khilaqalahum, yang mereka tidak punya bahagia. Artinya mereka tidak punya kekayaan. Jadi agama ini dalam surat yang dibatalkan itu, kata Allah, dikuatkan oleh Allah bukan dengan orang kaya, tapi dengan orang yang tidak punya apa-apa. Bukan orang kaya. Ngaurenggatin gebukong agama ali Allah, rupanya bukan dengan orang kaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yahrumu bnu Adam wa yashibu ma'ahu isnan, al amalu wal hubbul mal. Telah menua anak Adam, kata Rasulullah. Artinya telah menjadi pikun anak Adam, tetapi merasa muda anak Adam tersebut dengan sebab dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Al-amal, yang pertama angan-angan, yang kedua hubbul mal, cinta kepada harta. Coba kita lihat, banyak orang yang sudah tua-tua tapi terasa muda. Manteng bekerja. Pu sebab katuha katakit, tapi manteng terasa muda, manteng mampu bekerja. Ada kapensiun hang biuk, kapensiun ini nang gak kerja balain. Manteng bekerja. Sebab dua, kata Rasulullah. Yang pertama amal. Amal bukan amal. Kalau amal pekerjaan, amal angan-angan. Keinginan yang masih banyak. Letak manteng keinginan. Yang kedua hubbul mal, cinta kepada harta. Ingin terus mencari harta. Sehingga walaupun sudah tua, dia tidak sadar bahwa dirinya katuha. Hana sadar katuha. Sehingga masih sibuk dalam bekerja, lupa beribadah. Seharusnya kata piyo ka pentiun, maksud umur 60 atau umur 58 ka pentiun,
nyen ka masapio daripada kerja. Artinya kalau Allah memberikan umur kita sedikit lagi setelah pensiun tersebut, sebenarnya Allah ingin berikan kesempatan kita fokus ibadah untuk kerja li. Usitna gaji pensiun. Untuk ibadah kena pilih Allah wajib tu. Kadang di 2 tahun tu kena pilih. Kalau 2 tahun itu kita bisa fokus ibadah, menyampingkan pekerjaan kecuali hanya untuk kebutuhan pokok saja, maka katanya akan meninggal sebagai urung taat. Bukan sebagai urung lale, tapi urung yang teringat. Tapi apabila sudah pensiun, sudah tua, masih merasa muda sehingga terus bekerja, sehingga waktu beribadah sedikit karena dihabiskan untuk bekerja. Kalau tak pakai hotel tu. Saban ngan urajih segalam pensiun. Mutamah sibuk di wate ka pensiun sehingga mutamah nit wate untuk beribadah. Sehingga meninggallah kita dalam keadaan lalai. Dalam keadaan hubbud dunia, cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia sudah pasti karahatul maut. Kalau cinta kepada dunia, benci kepada mati. Karena dalam hatinya masih ada dunia, masih tertarik dengan dunia. Dia masih ingin terus menikmati dunia, masih belum mau berpisah dengan dunia, belum mampu mengosongkan hatinya daripada dunia, sehingga benci dia kepada kematian. Kata Rasulullah, orang yang benci kepada mati itu benci diterima oleh Allah. Man ahabba lika Allah ahabballahu likaahu wa man kariha lika Allah karihallahu likaahu. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Bertemu dengan Allah itu maknanya mati. Karena pemisah antara alam nyata dengan alam gaib cuma mati. Katanya orangnya berada pada alam nyata. Ban mati langsung kembali kepada alam gaib. Artinya kembali kepada Allah. Di saat kita kembali kepada Allah bagaimana? Kalau dengan rasa hubbud dunia, cinta kepada dunia. Bukti muna ka pensiun mantang hana tapi yoh dalik dunia li katanya. Kagubi kesempatan li Allah untuk piyoh tapi hanta tempiyoh mantang tuga dalik dunia si. Sehingga tua kepada Allah, nit ibadah. Nyan bukti mentang cinta kepada dunia. Menyo mentang cinta kepada dunia, pasti bengeh mati. Maka di saat kembali kepada Allah dalam keadaan benci, dalam keadaan marah. Kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan benci, dalam keadaan marah, maka disambutlah kita oleh Allah juga dengan kebencian, dengan kemarahan. Maknanya apa? Disiapkan untuk kita azab dengan berbagai macam jenis. Karena urung kebenci. Urung kebenci wa terubah Allah. Panek ya persiapnya mangat-mangat. Ita iwa rumah danya urung ada benci. Ha mungkin dia si kameng-kameng, dia si mana-mana dia siapkan. Yang na bak rendung tak ubah helikop pintu. Untuk tupak dia punya drop. Karena urung yang benci. Tapi waman ahman ahabba lika Allah. Siapa yang suka bertemu dengan Allah. Suka menghadapi kematian. Artinya di saat dia menghadapi kematian, sudah terlepas hatinya daripada dunia. Sudah lama dia memang, karena semenjak dia pensiun, dia tidak lagi tertarik pada dunia. Dia ada fokus ibadah. Dia tak kalah fi'lui musujid daripada tempat lain. Jarang pada tempat lain ada fi'lui musujid yang sering. Dan yang fi'lui musujid tapi orang alam pun yang fikir, orang kuilung, but, kabih, anak mit, kabih lupa, menumpu dah fikir. Puling perlekan, buh segail heboh am tiurah, katibnya, ngengaji pensiun katib. Artinya tidak lagi dia terpikir untuk mengejar dunia. Di saat dunia sudah kosong dari hatinya, maka akan diisi hatinya dengan cinta kepada Allah. Maka galak dan urungnya merumpok kepada Allah. Dikala datang kematian, seandainya ditawarkan kepada mereka untuk hidup sebentar lagi di dunia, mereka tidak mau. Karena mereka sudah melihat tempatnya di dalam surga lebih indah daripada dunia. Indahnya dunia harus didapat dengan keluh kesah, dengan susah payah. Tapi indahnya surga tidak perlu kepayahan untuk mendapatkannya. Mesti gebiwa lah mudanya. Anak jadeh kena pemati. Gebiwa dia siapa untuk mendapatkan keindahan harus kerja lom, harus hek lom. Tapi munyawa akhirat langsung menikmati tanpa perlu lagi susah bekerja. Maka urung yang kagadah dunia dalam hati galak getat urungnya
gemeti, karena mereka tahu hanya matilah yang memisahkan mereka dengan nikmat yang telah Allah siapkan untuk mereka. Nah, jadi para jamaah, yang tak harapkan dirinya bersikap kanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, tidak perlu bersusah payah sekali menghabiskan energi yang terlalu banyak untuk mengumpulkan harta. Carilah dunia hanya secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Lagi kun urenggatin biasa perle tiuro ke tiuro. Lagenya mentang damita dunia, selebihnya waktu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Agar lebih banyak porsi waktu yang kita sediakan untuk beribadah daripada untuk mengejar dunia. Karena hakikatnya dunia sudah kita pelajari beberapa malam, tidak ada yang kekal. Dunia ini hina. Tidak ada artinya dunia ini dibandingkan dengan akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan makhluk yang Allah ciptakan yang paling Allah benci, tidak ada lain kecuali dunia. Sehingga semenjak Allah ciptakan, Allah tidak pernah lagi melihat dunia. Tidak pernah Allah peduli lagi kepada dunia. Kenapa kita terlalu peduli kepada kepada dunia? Tatup mendengar, kah? Kakak, tatup pengajian ketanyo dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.